Halo teman-teman, di sore hari ini saya bersama Razik dan temannya ini si Gomoy. Kita lagi jalan-jalan sambil melihat spot-spot mancing yang ada di depan Taman Kota Mara. Gemoy ini penasaran sekali mau ikut mancing sama Papa Aji. Nah, di depan sana itu tempat kita mau sandarkan kapal. Barusan yang lewat tadi itu kapal nelayan yang mau pergi panah-panah. Mereka itu mancing sambil memanah, super fishing. Kenapa Aji? Ada standing boleh di sana Aji? Ada standing? Menjahit kah? Pakai saja yang lain dan Aji, jangan cuma itu saja. Kalau kita datang air naik tadi, oh paling bagus ini. Ini posisi air sekarang lagi turun. Sementara turun air ini. Di depan sana itu ada Mall Plaza. Umna Rijoli. Ada Mall Umna Rijoli namanya. Nah, itu Taman Kota Mara. Tempat santai, tempat orang olahraga. Tuh, kalau tiap minggu ditutup jalannya jadikan car free day. Gitu, terlalu anu, ringan ladunya aja. Kalau mancing ini tergantung rezeki. Walaupun dia sudah senior mancing, kalau tidak ada ikan yang memakan umpannya, tidak akan juga bisa dapat. Intinya sekarang Ryan sudah salurkan hobinya yang selama ini terpendam ya. Lihat-lihat videonya Aji, lihat-lihat videonya Kakak Rasid mancing. Jadi sekarang Papa Aji ajak Ryan. Ryan, kelas berapa Ryan? Kelas 4. Kelas 4. SD? SD 2 Kota Bau-Bau. Kalau Razik? SD berapa Razik? 2. Oh, SD 2 juga ternyata. Jadi teman-teman, mereka ini teman satu kelas. Nah, sebelumnya Ryan sempat nonton videonya Razik waktu strike ikan kemarin. Akhirnya dia penasaran dan sekarang tibalah di spot mancing depan Taman Kota Mara. Kalau spot yang kalian nonton kemarin itu ada di spot tebing Kolagana di gunung paling ujung sana Ryan, di sana itu. Jadi di sana itu boleh, kita harus start dari tadi, dari jam-jam 3, ini kita sudah jam 4. Karena perjalanan setengah jam juga dari sini ke sana. Kita mancing saja di depan sini Ryan. Sabar ya Ryan. Yang penting Ryan sudah sampai niatnya untuk mancing bersama Papa Aji. Ada lagi, ada kutu?
Belum ada. Kalau belum ada, kita harus pindah lokasi. Pindah lokasi. Mau cari ikan yang bisa langsung cepat dapat, Ryan? Mau? Iya, kita pindah langsung di pasar Wameo. Langsung dapat ikan sana itu. Ketipu kan lupa deh. Strike. Punya hobi kata orang bikin bete, lihat ujung joran dan pelampung bikin capek. Pelampung nyelam gue gen tak dapetnya ikan lele. Lepas kail kena pati lupa pakai selampe. Pasang umpan cacing jangkrik pelet dan juga lumut. Lempar jauh deket tunggu umpan sampai diemut. Pelampung goyang-goyang tanda ikan pada berebut. Tunggu sampai nyelam strike ternyata dapat belum. Ma mancing enak ma mancing asik ma mancing gentak ma mancing tarik ma. Enak ma, mancing asik ma, mancing entak ma, mancing tarik. Gaya gue bling-bling tapi hobi gue mancing. Gak takut pegang cacing, yo, world fishing. Pakai topi miring biar kepala gak pusing. Liatin pelampung warna kuning ketiup angin. Pernah gue ikut lomba, dapat juara 3. Umpan dasar pelek, proto dan juga daging tuna. Gak lupa baca doa dan juga baca mantra. But serubut alintar rambut di kepang taruh kancut ikannya pada berbau. Mancing enak ma, mancing asik ma, mancing gentak ma, mancing tarik ma, mancing enak ma, mancing asik ma, mancing gentak ma, mancing tarik. Sekarang pindah lokasi gue lagi di empang. Lagi lempar umpan apa itu yang ngambang-ngambang. Kejauhan lempar jatohnya di kolong jamban. Pikir gue ikan ternyata emas batangan. Sejak saat itu ogah mancing sempat trauma. Gara-gara tokai gue gentak kena muka. Jadi males makan kalau inget tuh kejadian. Jadi ilfil fobia lihat yang ngambang-ngambang. Lagi males mancing gue ngedeprok di rumah. Nonton acara TV sofa si mancing mania. Joran keren-keren rinya bermerek semua. Shimano, Pioneer, Maguro dan juga Daiwa. Ah, lagi asik nonton malah ditelepon si pacar. Mau enggak mau gue jemput di pasar. Keluarin motor metik, hujan rintik-rintik. Jadi males jemput lanjut nonton TV. Tarik. Un. Hah? Itu tuh pelampung lu tuh. Mana pelampung gue? Pelampung lu tuh udah nyelam benar. Oh iya. Sikat gue. Tarik. Strike, mancing asik, mancing gentak, mancing tarik.